film paling berjaya di Malaysia sepanjang zaman boleh diberikan kepada Samsul Yusof. Film terbaru arahannya yaitu Mat Kilau berjaya menjadi film paling laku sepanjang zaman di Malaysia dan kini dah mengaut kutipan sebanyak 90 juta. Satu pencapaian yang amat mengagumkan. Kalau dibilang buat 2-3, malah kalau tengok top 20 film, ada 4 film arahan Samsul mendapat kutipan tertinggi. Mengikut jejak langkah ayahnya yaitu Dato' Yusof Azlam, Samsul dilihat seringkali berjaya mengerap film dengan baik yang menepati cita rasa penonton di negara ini. Sekaligus membuatkan orang ramai mahu menjejakkan kaki ke panggung wayang untuk menikmati karyanya. Apabila dah berjaya, sudah tentu ramai yang nak tahu tentang kehidupan Samsul Yusof dan kali ini kita bawakan kereta yang dimiliki oleh Samsul. Diketahui dengan kejaya yang dikecapi Samsul Yusof mampu memiliki kereta yang mewah. Kereta yang dimiliki oleh Samsul Yusof ketika ini ialah kereta jenama. Harga kereta dianggarkan bernilai 2 juta harganya sebelum ini. Sebelum ini, Samsul Yusof ada memuat naik gambar terkini kereta miliknya itu yang mana ia baru saja mendapat sentuhan warna yang baru. Samsul Yusof menukar warna Lamborghini miliknya ini di sebuah kedai bernama Casey Legacy. Warna ini ialah Chrome Mint. Ini pula kereta Lamborghini Aventador miliknya dengan warna emas sebelum tukar warna. Pengarah ini baru-baru ini ada berkata dia terpaksa melepaskan sebuah kereta kesayangannya yaitu jenis Hummer. Pada bulan Januari, Samsul Yusof telah menjual kereta jenis Hummer miliknya itu. Terima kasih sudah menonton.